Pakai makeup filternya. Halo, apa kabar? Aku lagi sholat. Oh, thank you. Halo, apa kabar? Saya temenin dulu ya, saya mau mandi nih. Baik, syukur, alhamdulillah. Cantik banget di, iya cantik banget ya saya di situ, filter itu. Jadi pakai makeup saya di situ tuh. Baik bang, abang gimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Bunda bunda apa kabar semuanya? Saudara semuanya apa kabar? Mesin tuh lagi sholat. Ada acara apa bang? Si Ade lagi mau bikin portofolio buat koleksi makeup dia. Sindo ini anti Tangerang. Bang, pizza kirim ke Tangerang ya. Boleh kok kedengeran? Kedengeran ya saya order pizza ya? Pi, sekarang jarang live pi. Ini live ini. Pokoknya sesempatnya saya live nih. Vlognya mana pi? Kok sekarang jarang bikin vlog, sibuk banget ya. Ya insya Allah nanti bikin vlog ya. Si adik lagi sholat. Kenapa bibir adik sekarang dower pi? Nggak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap bibir itu. Ganteng bana om hari Minggu kok. Ya ini saya nggak tahu nih filternya di mana nih. Biarlah. Saya nemenin menjelang si adik sholat aja, saya mau mandi. Saya mau mandi nih. Saya mau menjadi bunda hatiku sendang dulu ya. Apa nyanyi TikTok Bunda Heti itu? Apa lagu si Tante Heti itu? Portofolio skincare ya, Pi? Enggak, portofolio si Ade. Topinya buka dulu, Pi. Iya. Biar aja lah. Berdiri. Iya, iya benar-benar. Kayak Mbak Upik. Mbak Upik. Gitu ya. Gitu mirip Mbak Upik. Mbak Upik tuh kalau di Padang tuh Mbak Upik nama itu. Kayak Upik Isya. Si adik bentar lagi selesai sholat. Saya mandi dulu baru sholat. Berdiri. Mak. Bulu romaku. Saya bedakan. Sudah dibersihin. Pakai blush on. Pakai bedak, alas bedak dulu ya. Ini alas bedak. Alas bedak. Terus bedak tabur. Udah kabur. Blush on. Mana pos blush on? Astagfirullah, blush on. Merinding, Oma. Oh, terus mami udah selesai. Isi do. Ada selesai. Isi do. Tutorial mau mandi. Ya, ini tutorial makeup mau mandi ya. Lipstik tuh. Sudah. Tuh nih hasil akhirnya tuh udah pakai lipstik. Terus hasil alis. Mana alis buat? Buat alis. Shading biar mancung ya. Alis sudah. Shading
Oke, mama mau kemana nih? Mama mau berak kayak gini nih. Mama mau berak dandan dulu. Soalnya beraknya bau. Mas Rinto mukanya bibirnya ditutupin karena bibirnya lagi doer. Bibirnya lagi itu maruya. Maruya. Oh ya, saya kasih beneran deh. Mana itu ya? Naked mana? Apa ya? Meruya bulu romamu. Maafin gua. Ya Allah, mau apa? Ini shading hidung segini untuk hidungnya kurang dari setengah senti. Ini gitu. Ini tutorial shading hidung untuk yang hidungnya dengan ketinggian kurang dari setengah senti. Nah, pemakaian shading dan warnanya begini ya, nih. Tuh. Terus ini kan masih kasar dan ngeblok. Dibaurin pakai jari saja. Buat yang tidak punya jari, boleh pinjam jari suaminya atau jari tetangganya. Nah, setelah dibaurkan, hidung yang tadi tingginya setengah senti akan terlihat menjadi tinggi 5 cm. Tuh. Dah. Kemudian untuk yang pipinya tembem. Oh, ngapain sih ketawa, orang lagi serius juga. Yang hidungnya tuh bermasalah tuh kasih tuh shadingnya banyak-banyak. Untuk yang pipinya terlalu tebel dan tembem, pakai shading pipi tuh. Warnanya seperti yang saya pakai. Tuh. Nah, pipinya menjadi lebih tirus. Itu nanti mandi ngilangnya susah. Enggak lah. Tuh, nah, lihat kan perbedaannya tuh. Pipi saya tadi yang begitu tembem dan tebal banget, itu sekarang jadi lebih tirus. Tuh. Ya. Oke ya. Untuk yang pengen dagunya terlihat lebih menonjol, panjang, bisa pakai mana blush on pink? Pakai blush on mana, Mas? Mas mana blush on, Mas? Juga ada warna pink yang tolong ya. Nih, pink ada di situ yang coba lihat yang. Itu pink. Nah, untuk yang dagunya kurang panjang atau dagunya bulat atau dagunya kurang kelihatan, pakai pink. Jadi pink ini untuk menonjolkan sesuatu yang kurang. Kalau yang coklat, yang coklat itu tuh ya kan, ah, jadi lebih menonjol. Nah, ini kayak terlalu menonjol nih. Untuk mengurangi tonjolan, kita pakai yang warna coklat ya. Apa sih, tunggu dulu ya. Ini terlalu menonjol. Ini terlalu menonjol ini. Nah, kita turunkan dengan tone yang lebih coklat sehingga dia gelap. Tuh, langsung hilang. Lihat perbedaannya. Ini masih menonjol ya. Ini udah berkurang. Tuh, sebelah lagi. Biar sama simetris. Kok enggak mukanya jadi biar simetris ya. Kok enggak mukanya jadi asimetris. Nah, temboloknya masih kelihatan, kita kasih warna coklat juga. Makipas. Tuh. Oke ya. Eh, sanggulnya apa, suntingnya? Nah, karena saya pakai sunting, jadi pakai lipstik yang lebih terang. Mana deh? Bisa pakai merah rose atau maroon. Mana lipstik? Kuas lipstik mana deh? Tunggu, mannernya harus oke karena pakai sunting. Ini lipstik merah deh. Merah rose atau pensil bibir dulu deh. Ada pensil bibir deh. Untuk yang bibirnya kurang tebel, bisa pakai pensil dulu. Pensilin dulu ya, biar bibirnya terlihat lebih tebel dan lebih berisi.
digarisin. Nah, kalau bibirnya tipis, garis keluar dari garis bibir. Dari garis bibir. Tuh, seperti itu. Dan ini naik ke atas. Ya. Saya tutorial garisnya aja. Tapi karena saya sudah profesional dan sering ke pesta dan sering pakai sunting, saya bisa langsung pakai ini. Kita lihat ya. Gila warnanya. Oke banget coy. Ini tutorial untuk orang-orang berbibir tipis. Nih, biar lebih tebal kelihatannya gini. Oke ya. Ini boleh ditiru. Dan ini sangat mujarab untuk membuat bibir Anda terlihat lebih seksi dan lebih tebal. Tuh. Oke banget kan bibir saya. Gila coy. Ini adalah tutorial bibir yang sangat diidam-idamkan. Biar kelihatan lebih tebal gini. Huh. Oke ya. Tuh, kurang apa lagi coba. Gila. Oh my god. Oh my god, Marilyn Monroe kalah. Mama iri tuh. sunting gua, Mas. Sunting gua jatuh. Ya Allah ya. Ayo. Nah, inilah hasil makeup tutorial kita hari ini. Tutorial makeup hidung kurang dari 0,5 cm dan bibir yang tipis. Menjadi hidung mancung dan bibir tebal, tembolok menghilang dan dagu panjang. Silakan difoto. Udah oke ya, saya mandi dulu. Dadah. Kim Kardashian. Kim Kardashian mah lewat kalau ini. Dadah. Kembali ke yang punya channel ya. Kim Kardashian, teman si Mas Rinto. Jangan dia. Kamu masih ada teman namanya. Kim Kardashian belike. Masya Allah bibir kamu naik. Karena tuh apa adalah lama-lama dong. Yap, so plan guys. Biarin mas, daripada badan ikut-ikut aja baru perangai. Itulah perangai Mas Rinto. Aman. Mamas empos nih katanya. Empos nih. Gak tau empos. Ganteng mamas kayak gitu. Rambutnya diurai. Rambutmu terurai rapi. Ini tuh yang kemarin ini? Iya. Yang kemarin. Ini lagi dikurangi. Iya, ini kan kurangi. Dikurangi. Rambut. Silah mamas. Ya lagi sakit jiwa semua hari ini. Pak Upil, Bunda Eka, Mama Fatur. Mm-hmm.
demi cinta dan kesetiaanmu, ku hadapi segala derita. Demi cinta, duhai sayang. Bau pil. Ini baru 3 star lebih dikit. Ini udah belum masak saya banyak banget. Ada yang natural yang belum dipakai. Ada.